Dan suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat-sahabat beliau, ada seorang laki-laki yang datang ke majlis Nabi, menghampiri dan mendekati Nabi Muhammad. Ketika ada di hadapan Nabi, ini laki-laki mengatakan, "Ya Muhammad, inni zanaitu fatahirni minaz zina." Wahai Muhammad, aku telah melakukan maksiat besar. Aku telah berzina dengan lawan jenisku. Aku datang kepadamu, tolong kau sucikan aku dari dosa perzinahan. Rasulullah heran, Rasulullah takjub dengan pernyataan ini laki-laki, sehingga Nabi Muhammad bertanya sebanyak 3 kali, "Wahai fulan, ya hadza, apakah kau yakin telah berzina dengan lawan jenismu, atau kau hanya duduk di sebelahnya, atau kau rangkul saja itu lawan jenismu?" Kata laki-laki ini, "Tidak ya Rasulullah, aku yakin telah melakukan dosa perzinahan dan aku datang ke hadapanmu, tolong sucikan aku dari dosa perzinahan, aku ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, "Ya ashabi, wahai sahabatku, karena ini laki-laki sudah berzina dengan lawan jenisnya, khudhu sahibakum farjumu, bawalah ini laki-laki, antar ini laki-laki, hukumlah dia, lempar batu sampai ia mati, hukumlah rajam karena dia telah berzina dengan lawan jenisnya." Dibawa oleh sahabat, dilakukan, dilempar itu laki-laki oleh sahabat dengan batu sampai ia meninggal. Keesokan harinya ada seorang sahabat penasaran, ingin bertanya kepada Nabi, apakah dosa laki-laki yang datang kepada Nabi dengan dosa zinanya diampuni oleh Allah. Keesokan harinya ini sahabat memberanikan diri datang kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya penasaran, saya mau bertanya, apakah dosa laki-laki yang datang ke hadapanmu dan ke hadapan kita, yang mengakui dosa perzinahannya, yang kau hukum rajam, apakah dosanya diampuni oleh Allah?" Maka Nabi Muhammad memberikan bisyarah, menjawab, "Laqad ra'aituhu yasbah fi nahrin min anharil jannah." Ketahuilah, aku semalam melihat itu laki-laki dalam mimpiku. Laki-laki itu saat ini sedang berenang di sungai, di antara sungai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, maksiat zina adalah maksiat besar. Tapi ketika datang kepada Nabi Muhammad, datang ke pintu Allah dengan taubatnya, bahwasanya at-taibu minadzambi kaman la dzambalah, orang yang bersungguh-sungguh taubat dari dosanya, semua dosanya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala.